Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Arya Tolong Tribuners. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Muaro Jambi, di mana saat ini Presiden Jokowi sedang meninjau ruas jalan yang ada di Muaro Jambi, Tribuners. Siap. Saat ini Bapak Presiden bersama dengan Menteri PUPR, Pak Basuki, dan juga Gubernur, Tribuners, sedang melakukan peninjauan langsung. Melakukan peninjauan sejumlah ruas jalan, termasuk jalan yang ada di kawasan Sungai Gelam di Muaro Jambi, Tribuners. Ini berada di Desa Sungai Gelam, Tribuners, Kecamatan Sungai Gelam. Masih bersama saya Tribuners, kita masih mengikuti terus Presiden Jokowi yang memantau sejumlah ruas jalan rusak di kawasan Sungai Gelam, Tribuners.